Halo guys, gue Zawin Tars dan selamat datang di video ini. Di video kali ini guys, gue pengen menjawab pertanyaan dari kalian. Banyak banget yang tanya di stream lah atau di video-video gue gitu ya, tentang dua game ini yang diversuskan gitu, yang seakan-akan dibattlekan gitu guys di bulan ini. Karena bulan ini dua game ini tuh bakal official launch secara bersamaan dalam waktu yang dekat. Dan seperti biasa, sebelum kalian lanjut tonton video, jangan lupa di like dan di subscribe dulu guys, buat kalian yang belum like dan belum subscribe. Oke, let's go. Ya guys, jadi dua game tersebut adalah Solo Leveling Arise dan Wuthering Wave. Jadi dua-dua game ini ya bakal rilis di bulan ini, bulan Mei, yang satu tanggal 8, yang satu tanggal 22 guys, kalau nggak salah. Ya, jadi dua game ini bertepatan ya di satu bulan yang sama, yang mungkin jarang dilakukan sama game-game lain. Dan alasannya adalah tentu aja karena ya dia beda genre gitu guys. Nah, dan banyak banget ya yang tanya ke gue, apakah Solo Leveling akan meninggal duluan setelah Wuthering Wave datang? Pertanyaan pertama kayak gitu. Pertanyaan kedua adalah, apakah Wuthering Wave Genshin Killer? Itu adalah pertanyaan nomor 2 yang sering banget ditanyakan. Dan nomor 3, apakah Wuthering Wave sebagus itu dan apakah harus meninggikan ekspektasi kita ya ke Wuthering Wave? Oke, gue akan menjawab dan membahas ya 3 pertanyaan tersebut yang sering banget ditanyakan. Jadi setelah kalian lihat video ini, semoga mungkin ya udah mewakilkan lah ya semua jawaban gue di satu video ini guys. Yang pertama itu adalah, apakah Solo Leveling akan cepat mati gara-gara ketiban sama Wuthering Wave? Ya, jadi Solo Leveling dan Wuthering Wave ini mungkin secara general ini tuh sebenarnya adalah dua game yang genrenya aja tuh jauh berbeda gitu. Yang satu open world, yang satu ya dungeon based gitu. Dan ya, jadi dua game ini feelnya bakal beda banget gitu. Nggak merasakan hal yang sama sekali. Battle style-nya dan lain sebagainya bener-bener beda total. Dan ya, mungkin orang juga tentu aja banyak variasinya gitu. Ada yang nggak bisa main open world karena mungkin terlalu luas, terlalu lama, nggak kuat device dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin itu ngebuat mereka lari ke game-game kayak Solo Leveling, OPM kemarin gitu ya. Mungkin lebih ringan, lebih mudah karena dungeon based dan lain sebagainya gitu guys. Cuman ada juga gamer yang kayak gue gini guys, yang nggak peduli game apa, selama itu seru ya tentu aja bakal dimainin gitu. Dan ya, buat gue mainin dua-duanya juga bukan hal yang masalah. Ya karena menurut gue dari dua game ini nggak ada hal yang identik yang akan ngebuat kalian bias satu sama lain dan akan ngerasa bosen gitu menurut gue guys. Dan buat kalian yang nggak pemilih, yang nggak milih gitu ya, kalian harus milih game salah satu gitu, menurut gue mainin dua-duanya juga oke. Karena Solo Leveling udah mudah banget ya. Daily-nya mudah, weekly-nya mudah. Kalian sambil ngembangin karakter kalian sejam, dua jam doang. Dua jam juga kayak kelamaan ya. Gue stream 1 jam 10 menit udah selesai semua gitu biasanya. Dan ya, kalian bisa main Wuthering Wave. Jadi ini dua hal ini menurut gue tidak cocok untuk dibattlekan, tidak cocok untuk diversuskan. Kalian bisa main dua-duanya dengan sangat mudah guys. Oke, pertanyaan kedua, apakah Wuthering Wave the real Genshin Killer? Yang mana sebenarnya Wuthering Wave ini tuh lama banget rilisnya. Ini salah satu game yang lama banget. Dulu Tower of Fantasy lama banget rilisnya, tapi Wuthering Wave lebih lama lagi. Wuthering Wave itu adalah salah satu game yang gamenya belum rilis, tapi udah ada killernya. Udah ada Wuthering Wave killer ya, game-game Cina yang baru gitu ya, banyak banget yang identik sama Wuthering Wave, yang ngebuat orang-orang bilang kalau itu adalah Wuthering Wave killer. Padahal Wuthering Wave-nya juga belum rilis dah lah guys, saking gaibnya, saking lamanya. Mungkin kalau misalkan dibandingin sama Genshin ya, ini Genshin ini emang nggak bisa lepas guys. Dibanding-bandingkan sama semua game yang baru, asal masuk akal ya dibandingin ya. Jangan kocak kayak kemarin Solo Leveling One Punch Man dibandingin sama Genshin ya, beda kocak gitu maksudnya, kayak beda itu kayak langit sama bumi gitu. Kalau kayak Wuthering Wave, Tower of Fantasy mungkin dia dibanding-bandingin masih ada lah masuknya gitu. Lu ntar lama-lama kayaknya ada game Tetris nih kayaknya nih yang dibandingin sama Genshin Impact dah lah. Ya jadi intinya Genshin Impact emang gak bisa lepas untuk dibanding-bandingkan sama game lain. Ya karena Genshin Impact banyak banget playernya. Sedangkan Zelda gak sebanyak itu playernya guys. Kalau misalkan gak ada Zelda, Genshin gak bakal ada. Cuman banyak yang gak tahu gitu. Jadi ya yang tenar adalah Genshin. Jadi semua orang berpatokan ke Genshin gitu guys. Dan ya kalian mungkin yang gak main Genshin, yang ngefans sama Wuthering Wave, pengen main Wuthering Wave dengan tenang, ya tutup kuping aja. Karena pasti banyak banget berseliweran tentang orang-orang yang ngebandingin Wuthering Wave sama Genshin. Cuman kalau misalkan dibilang Wuthering Wave ini adalah Genshin killer ya, nih gue sebagai orang yang netral ya, gue nggak mihak salah satu gitu, gue mainin semuanya, Genshin juga gue main, Wuthering Wave juga gue akan main. Menurut gue belum tentu guys, Wuthering Wave bisa jadi Genshin killer, karena Genshin tuh pondasinya udah kuat banget.
secara community, guys. Jadi ya player tuh udah nggak peduli gitu, guys. Ya banyak oknum yang toxic, cuman di luar itu community Genshin kuat banget, guys. Jadi ya buat dibilang Genshin killer mungkin susah, harus bekerja keras banget ya sebuah game untuk menyentuh titik Genshin killer. Dimana berarti kata-kata Genshin killer itu berarti semua player Genshin akan hilang setengah bahkan lebih dan pindah ke sini. Menurut gue kayak gitu, guys. Istilah Genshin killer tuh. Jadi itu menurut gue belum tentu, guys. Belum tentu. Cuman ya kalau misalnya dibandingin sama game yang kayak gini sebelumnya, Tower of Fantasy gitu, ini lebih mungkin ya, lebih mungkin dibilang Genshin killer. Alasannya adalah TOF MMORPG yang rusak gamenya. Sedangkan ini ya co-op sama gitu ya, yang mungkin bisa aja. Kalau misalkan dia bisa ngebangun pondasi yang kuat nih si Wuthering Waves ini, guys, dan mungkin lebih baik, lebih banyak resource ya, orang tinggal ya sebar, gampangnya tinggal diiming-imingin sama resource aja banyak gitu, ya orang pasti banyak yang mainin dan pindah ke sini gitu. Cuman ya entahlah, kita lihat aja gimana Wuthering Waves. Dan soal apakah ini Genshin killer atau enggak, gua nggak bisa jawab, guys. Belum tentu, guys. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, guys. Oke, berikutnya gua akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apakah gua berekspektasi tinggi atau apakah kalian harus berekspektasi tinggi terhadap Wuthering Waves, guys? Ya, kalau misalkan kalian tanya gua, guys, jujur aja gua nggak terlalu berekspektasi tinggi ke Wuthering Waves. Jadi, kalau gua prefer gua merendahkan ekspektasi gua pas nanti main ternyata bagus, hype-nya tinggi gitu, guys. Gue happy banget gitu, guys. Daripada gue udah tinggi ekspektasi, ternyata banyak yang gak sesuai sama ekspektasi, jadi malah malas main gitu. Jadi kalau buat gue, apakah gue tinggi ekspektasi untuk Wuthering Waves? Gue sengaja merendahkan ekspektasi gue untuk Wuthering Waves supaya kalau misalkan nanti ternyata bagus, jauh di luar ekspektasi, gue akan ngerasa game ini fun dan mungkin gue akan main dalam waktu yang lama, guys. Daripada banyak kecewanya, gitu maksud gue, guys. Dan kalau misalkan kalian tanya apakah game Wuthering Waves ini ramah atau enggak, gue belum bisa jawab. Karena CBT tidak mewakilkan sama sekali game ini ramah atau enggak, guys. Ya, CBT soal leveling juga sama gitu ya. Nggak bisa mewakilkan game itu bakal ramah atau enggak. Ternyata pas full release, ternyata gamenya seramah itu gitu. Nah, bisa jadi di Wuthering Waves juga sama gitu ya. Kita nggak bisa tahu apakah nanti pas full release, nanti global release, apakah game ini termasuk ramah atau enggak gitu. Karena kita baru tahu eventnya, resource-nya, dan segala macam. Ya pas lagi udah rilis, kita nggak bisa nebak-nebak dari close beta, guys. Dan ya, satu lagi mungkin pertanyaan terakhir, apa yang ngebuat gue merendahkan ekspektasi gue gitu ya. Sebenarnya tujuan merendahkan ekspektasi gue ini buat mendapatkan hal yang lebih bagus aja gitu ya, ketika game itu ternyata bagus banget di luar ekspektasi gue gitu. Cuma ada satu hal yang mungkin gue ngerasa kayak bosen aja gitu, guys. Jadi game-game open world yang temanya Cina itu terlalu banyak, sudah banyak banget, guys. Dari awal Genshin, terus TOF juga ada gitu yang konsep China-nya gitu, guys. Terus ya, sekarang Wuthering Waves. Dan semua game-game tersebut tuh gue mainin dalam waktu yang lama gitu ya. Jadi ya kalau kayak China lagi gitu kayak bosen aja sih. Bosen banget, guys. Dan kalau misalkan kalian lihat di Wuthering Waves tuh dulu-dulu awal-awal tuh kayaknya kan dark, suram banget. Merah hitam gitu ya, marun merah hitam. Post apokalips banget gitu yang mungkin jadi hilang ke Cina-Cinaannya. Ya, jadi hilang ke Zelda-Zeldaannya gitu. Karena post apokalips yang hitam merah dark gitu ya. Tapi ternyata pas gue lihat CBT-nya, ya ternyata ijo-ijo juga gitu, guys. Sama-sama aja, guys. Nggak terlalu beda. Lebih sedikit lebih suram. Lebih hangat tone-nya gitu ya, tone warnanya. Cuman masih ada Zelda-Zeldanya. Jadi tidak bisa keluar gitu. Tidak bisa keluar dari menjadi open world yang baru menurut gue sih. Jadi ya entahlah, apakah kalian bakal terlalu banyak ngeliat dejavu di game itu sampai jadi bosan, entahlah. Kita tunggu aja gamenya, kita mainin bareng-bareng. Sampai bertahan, sampai enggak, kita tentukan nanti, guys, ketika gamenya udah rilis. Dan oke, kayak gitu aja gue udah menjawab 3 pertanyaan yang sering banget ditanya sama kalian. Ya kalian bisa lihat video ini, guys, buat mungkin bisa inilah ya, bisa berdiskusi juga di kolom komentar kira-kira apa yang kalian rasakan dari 3 pertanyaan tersebut. Kalian juga bisa ngejawab 3 pertanyaan tersebut menurut versi kalian masing-masing di kolom komentar. Dan gitu aja video kalian, thank you udah nonton. Jangan lupa di like dan di share. Dan sampai ketemu di video yang lain. See you, guys. Bye-bye.